sarana dan prasarana yang ada di SMK Jateng di Pati ya. SMK Berding Gratis yang digagas Ganjar Pranowo ini berdiri tahun 2014. Seluruh siswa atau siswinya di sekolah ini tergolong tidak mampu atau miskin. Gratis biaya asrama, biaya tempat tinggal, biaya seragam, dan lain-lainnya tanpa dipungut biaya sepeser pun. SMKN Jateng punya 3 kampus, yaitu berada di Kota Semarang, di Kabupaten Purbalingga, dan di sini ya, Kabupaten Pati. Total ada 9 program keahlian yang tersebar di 3 kampus tersebut. Kualifikasi dan seleksinya pun sangat ketat, penerimaannya sangat ketat ya teman-teman. Ada 6 tahapan seleksi, yaitu syarat utamanya adalah miskin atau tidak mampu. Hingga saat ini SMKN Jateng telah meluluskan 300 atau 400-an lebih alumni ya, yang terbagi dalam 3 angkatan. 286 siswa atau 81% alumninya tersebar di berbagai perusahaan ternama. 15%-nya atau 54 alumni meraih beasiswa kuliah dan 14 alumni menjadi anggota TNI atau Polri atau sebanyak 4%. Karena di SMKN Jateng ini memang semi militer ya pendidikannya. Oke teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat. SMKN Jateng bisa. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita di SMK Jateng ya. Banyak siswa. Ramai ya Pak Joko ya? Iya. Ini untuk putrinya. Iya, ini masih di sekitaran Pati ya. Jangan salah ya teman-teman ya. Iya. Ini di Kota Pati ini. Banyak ya muridnya Mbak Cerut. Tuh ya. Ramai ya sini ya. Muridnya termasuk banyak ya. Banyak. Ada sekitar mau 200. Iya. 200-an. Ini acaranya memang malam karena Pak Jokonya memang sibuknya malam. Iya, sibuk ya. Jadi bisanya itu malam, kalau siang nggak bisa karena Pak Joko nguli tangan. Ya ini teman-teman, hari ini kita mau ada motivasi buat adik-adik kita ya, atau anak-anak di SMA Jateng. Semoga apa ya, bisa memberikan motivasi buat mereka. Oke. Oke. Amin. Ini perkenalan dulu ya, kita mau sharing, mau berbagi.
teman hidup, teman bekerja, teman semualah pokoknya ya. Biar santai ya. Kita itu dulu mulai, maaf kalau suaranya cempreng ya, memang seperti ini, cempreng-cempreng gimana gitu. Kita dulu mulai perhitungan itu tidak sengaja. Dulu itu kita itu satu bulan yang lalu, satu tahun kemudian dulu kita mengawali YouTube itu pun tidak sengaja ya adik-adik ya. Ini untuk memberi semangat kepada adik-adik semua bahwa untuk melalui atau membuat YouTube itu tidak sulit, tinggal kalian semua lah, tinggal kreativitas kalian, tidak usah mikir gimana-gimana gitu ya. Dulu itu mengawali YouTube waktu itu tidak sengaja. Hobi kita itu memang guyonan, karena di channel-channel ini kan memang istilah kategori komedi lucu. Jadi saya sama suami itu sehari-hari sukanya ngelucu, sukanya itu bercanda gitu ya. Dulu waktu itu kita bikin video apa, terus kita uploadnya bukan di YouTube, tapi kita uploadnya di Facebook. Nah dari Facebook itu tiba-tiba dibagikan banyak oleh akun-akun yang lain. Terus dari situ ada teman juga yang kasih saran, Pak Joko waktu itu, dulu kenapa emang ini loh Pak, videonya sampean kan lucu, kalau dicomot orang, karena pernah pengalaman kita bikin video lucu, salah satu video dulu itu dari Facebook diambil oleh orang, terus di-upload di channel YouTube-nya sendiri, terus ditonton ada beberapa juta kali view ya, atau jutaan penonton, tapi kita tidak dapat apa-apa. Kita karena share-nya di YouTube, apa di Facebook, karena share-nya kita itu tidak di YouTube, langsung ke Facebook, jadi dicomot orang, dimanfaatkan oleh orang, jadi oleh temannya beliau, karena dulu kita kan tidak tahu dunia YouTube ya, karena kita memang tidak sekolah, kita itu orang desa, orang ngantor, orang bodoh, jadi tidak tahu YouTube itu seperti apa. Jadi waktu itu dari situ awalnya dibikinkan satu channel YouTube, kita mulai bikin video, kita mulai upload di situ, merintis dulu ya Pak ya, yeah. Merintis dari awal. Terus tanpa kesengajaan itu satu video itu viral, sampai ditonton banyak orang, alhamdulillah ya, diterima masyarakat. Nah dari situ kita bikin YouTube pun tidak harus dengan ibaratnya apa adanya. Waktu dulu itu cenut pakai ini saja, cuma pakai HP, tidak harus pakai alat yang mahal-mahal, karena satu modal memang tidak ada. Terus kita itu orang dulu itu tidak tahu misalnya pakai kamera apa, itu kita tidak tahu. Terus kita memang mengalir begitu saja ya, bikin apa channel YouTube itu, karena kita memang menyalakan hobi kita di situ, bercanda buat guyonan, karena Pak Joko itu bercandain orang tuanya saja, kalau tidak sampai nangis tidak bakal berhenti menggoda gitu ya adik-adik ya. Iya. Jadi dari awal dari hobi, terus kita bikin video, kita upload dan upload di YouTube. Kenapa dengan alat? Ya, ibaratnya itu aku punya ide, baru semangat bikin konten atau semangat bikin video. Kalau masalah alat nomor sekian, yang penting kita berkreasi, berkreativitas, tetap semangat dan rajin bikin video. Ya intinya. Jangan patah semangat dengan alat yang terbatas. Intinya kita pakai alat seperti ini pun kita alhamdulillah bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat buat orang banyak. Membuat YouTube tidak harus dengan alat-alat yang mahal ya, alat seadanya pun jadi. Iya Pak.
jangan bisa-bisa persoalan kalau anak-anak membutuhkan kulit kewarna dalam kejadian lingkungan. Yeh, monggo. Monggo. Yeh, monggo. Mau main, monggo, mau SMK? Bisa!